Seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 lakukan pembekalan di Kompleks Akademi Militer, AKMIL, Magelang, Jawa Tengah. Para Menteri dan Wakil Menteri itu pun bakal tidur di tenda layaknya pendidikan militer. Pembekalan ini nantinya digelar pada Jumat Minggu, 25 hingga 27 Oktober 2024. Kepala Seksi Penerangan Umum AKMIL Kapten, CK, Nurul Muntaha menuturkan kegiatan para menteri dan wakil menteri itu hanya berlangsung di lapangan golf dan tidak di kompleks pendidikan. Tepatnya digelar di Borobudur International Golf Country Club, yang berada di kompleks AKMIL. Selama mengikuti kegiatan, para menteri dan wakilnya akan menginap di tenda. Di lokasi acara akan dilengkapi dengan 120 tenda yang menjadi tempat bermalam bagi anggota Kabinet Merah Putih. Di sisi lain, para menteri bakal mengenakan seragam khusus bergaya militer. Wamendagri, Bima Arya mengungkapkan setiap anggota kabinet telah menerima satu set pakaian lengkap untuk acara tersebut. Penggunaan seragam loreng oleh para menteri ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Kabinet Indonesia. Penyeragaman busana para menteri menjadi bagian dari strategi team building yang dirancang Presiden Prabowo Subianto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.